Yo, halo, ada Oncom dimakan bebek. Welcome back. Langsung aja guys ya, kali ini info game lagi ya guys ya, karena belum ada game baru yang rilis. Langsung aja intro dulu dong. Ya, jadi para alien semuanya, kali ini gue mau ngasih game namanya Project Akasa ya guys ya, karena dikasih nama Udin udah ada di Indonesia, jadi ya jadi itu nama gamenya ya. Jadi game ini adalah game ya, dibilang action RPG bukan, dibilang turn based juga bukan. Jadi ini sistemnya gimana ya, gue lupa ini nama sistem gamenya. Pokoknya intinya game RPG ya guys ya. Ya, sebenarnya untuk dari art stylistnya ini mirip sama Honkai Impact 3, cuma dari bedanya dari segi gameplaynya doang. Jadi ya seperti yang kalian lihat di gameplaynya gitu ya. Jadi skillnya yang bisa kita pencet cuma ultimate aja. Normal attack-nya ini otomatis full ya guys ya, nggak bisa yang hindari kenalan mantan yang ada di sana. Kalau dibilang turn based ya bukan juga ya. Ya sama aja game taktik tawuran gitu cuy. Ya pokoknya seperti itulah ya. Ya kalian ngerti lah ya, dilihat dari gameplaynya itu begitu. Game yang satu ini akan rilis pada tanggal 12 Januari 2022. Waktu itu si Udin udah beranak lagi. Udin beranak gimana caranya? Oh ya, itulah pokoknya. Ya, 12 Januari 2022. Namun masih dalam bahasa China ya, guys ya. Namun tenang aja, meskipun ini berbahasa China karena Cina Taiwan. Jadi kalian bisa download download lagi anjing. Maksudnya adalah login ya guys ya, pakai Google Play. Ya meskipun ini bahasanya bahasa stempel gini ya guys ya, tapi bisa login menggunakan Google Play Store. Yang enggak punya akunnya silakan tanya aja Dudung Hyuga, di sana kalian bisa bikin akun Google Play Store ya. Masa hari gini kagak bisa cuy bikin akun Google ya guys ya. Dengan art style yang bisa kalian lihat, waduh ini sangat menjanjikan sekali. Moeme ike kikimochi dame asim. Ya pokoknya itulah ya. Ya pokoknya kita tunggu aja tanggal 12 Januari 2022. Jadi itu dia, thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video. Ya udah, nunggu apaan? Dadah.